teaser ya, set talent emblemnya nih Prof. Iya, ini dia yang bakal kita saksikan juga. Gimana dari setup kedua belah tim, dan terutama untuk Ixia yang mengandalkan sekali attack speednya, apakah dia akan membawakan emblem Marshman atau emblem Assassin nantinya? Dua Purify untuk Alter Ego Esports. Pasti, pasti banget Purify, bahkan ada tiga jadi hitungannya Cimomo. Iya. Karena dengan Valir, mau ya. Gak mau jadi gratis Purify-nya. Dan sekarang sama-sama menggunakan Assassin bagi kedua Marshman dari kedua belah tim. Dan ini dia penentuan siapa yang akan stay di tiga terbawah. Oke, kita mau dengar dulu nih suara dari arena kira-kira nih. Kira-kira game ketiga akan menjadi milik EVOS atau AE? Nggak kedengaran semangatnya EVOS atau AE? Oke deh, kalau begitu EPL Arena game ketiga pada suaranya. Ini akan menjadi penentuan dari kedua belah tim, namun sepertinya lebih penentuan untuk Alter Ego yang matchnya sisa dikit sih. Iya, karena mau bagaimanapun EVOS Legends masih tersisa 7 match lagi termasuk match ini. Dan early game sepertinya cukup mirip ya kan, kayak game yang sebelumnya di mana Alter Ego bermain dengan sedikit ofensif dan bahkan tidak ragu-ragu piraga armor dari Fluffy sampai dipecahkan di early game. Oke, setelan emblemnya udah terlihat nih Prof. Oke, 3 impure rage damage yang mau diberikan dari EVOS Legends, mau mereka improve lagi. Ditambah dengan satu lagi nih, kalau kita melihat dari Van Strong, dia bawa conclusive blast, jadi akan ada damage tambahan dalam bentuk mage power. Hanya saja untuk sekarang di early game, mau tidak mau harus bermain sedikit pasif. Karena lihat Valirnya, 3-man move dari Alter Ego terlalu cepat sepertinya. Buset, dia tasnya diusir sampai jauh banget ke belakang, dan sekarang mereka mulai menguasai nih area hutan yang dimiliki oleh EVOS, tapi tas masih berhasil untuk menarik satu monster tersebut. Ya, dan pergerakan dari Alter Ego memang setelah berhasil bermain secara agresif di game kedua, sekarang mereka masih bawain tempo yang sama. Dan EVOS Legends yang mulai berhati-hati dengan tempo tersebut. Karena Alter Ego, seperti yang kita udah lihat di game kedua, ketika mereka snowballing dari awal itu gak berhenti sama sekali. Ya, dan buat sekarang turtle-nya bakal dikendalikan sama siapa? Itu pertanyaannya. Karena dari tadi siapapun yang mendapatkan turtle pertama bisa mengendalikan sampai turtle yang ketiga dan bakal jadi perfect turtle. Oke, Krait-nya udah level 4 tapi sekarang Hayabusa udah mulai masuk pula. Dan satu shadow kill-nya tidak berimpact apapun, tapi Krait mencoba untuk banyak first blood. Tercipta di area tersebut, tapi barusan coba lihat belum level 4. Van Strong-nya belum bisa memberikan tekanan, tapi sekarang turtle-nya berhasil diamankan pula. Last Insanity mendorong mundur beberapa player dari Alter Ego Esports. Wah. Pai mengeluarkan banyak sekali source kill hanya untuk menghindari satu buah Last Insanity. Walaupun turtle-nya diamankan, tapi first blood didapatkan oleh teman-teman dari Alter Ego dan imbang nih. Lumayan sedikit menarik ya antara dua bahasa ini. Halo Inggris. Gak bisa denger ya. Udah kayak sebelahnya dong ya, Oke, dan sementara pergerakan dari EVOS Legends, mereka yang udah mulai bisa ngejawab sih rotasi ini, bukan juga sama Rasi dan juga Udil. Sehingga mereka gak terlalu ngasih space yang banyak seperti di game yang kedua. Malah sekarang mereka yang lagi nutup nih pergerakannya Rasi biar gak terlalu jauh. Oke, sementara Van Strong akankah ada satu orang yang berhasil dia tendang, tapi ternyata masih gagal. Dan barusan ditarik pula Van Strong-nya, kehilangan momentum. Dan bahkan kalau kita lihat ya, barusan udah banyak banget source yang keluar. Flicker salah satunya. Dan kalau kita lihat dari gold lane, masih adem ayem, hanya saja sekarang Tas yang mungkin mulai terancam. Yap, Pai-nya sendirian di area tersebut. Tapi ternyata masih ada bala bantuan dan juga dari dalamnya langsung dikeluarkan. Di mana mereka udah mendapatkan lagi satu support system tambahan yang begitu nikmat banget, memperpanjang dari durability-nya. Sekarang jadi kelihatan timing antara Crit dan juga Udil ini penting banget untuk masing-masing ini dalam yang di-copy dan mungkin yang dimiliki sama Udil. Jadi imbang ya jatuhnya ya. Betul, beda sama di game yang kedua tadi di mana Crit-nya mungkin agak sedikit kalah timing karena posisi, dan juga segi rotasi. Yes, karena posisi tadi Van Strong kecil itu ketika Crit-nya tuh belum ngopi ke arah Netherrealm-nya Udil. Benar, karena dia tadi sempat kopinya ke arah Shadow Kill. Yes. Dan bahkan sempat terbang ke arah Sally Boy Shadow Kill-nya. Cuman sejauh ini God Laner aman ya, aman adem ayam ya. Tapi kalau kita melihat dari perbedaan item sekarang, kalau kita lihat dari Nino, dia bahkan yang mengamankan Huskloud di first itemnya seperti biasa. Untuk lebih aman, lebih punya lifesteal juga dan bahkan critical damage yang benar-benar sangat mendukung di early game. Brands sulit untuk digengking, apalagi dengan full barrage, tapi team fight sepertinya akan berlanjut karena Krait masih belum punya Netherrealm-nya. Yap, itu dia. Sekarang mereka semua sudah mulai set up lagi di area dari Turtle. Rasi burst fireball
tapi mulai dibakar lagi dengan api yang jauh lebih besar. Mulai tertarik, Lancer Sanity mau dikeluarkan, mencoba untuk bisa mengejar, dan situ dia damage yang sudah dihasilkan. Wah. Tapi penalti zone ada kena karena beberapa player pahinya masih berusaha untuk bisa mendorong mundur Fluffy-nya. Walaupun ada efek ledakan di dalam tubuhnya, masih berhasil kabur pulang karena berbeda. Farstrong yang gagal untuk bisa mendapatkan karena siapapun ditarik kembali. Krayn mencoba untuk bisa memberikan, membackup rekannya, tapi tidak ada upaya yang berhasil hingga membuat Farstrong pun hilang di area tersebut. Waduh, ini walaupun tadi EVOS Legends dapetin turtle yang pertama, tapi tas ketinggalan level dengan pencurian dari jungle monster yang dilakukan sama Alter Ego beberapa kali tadi, Cimomo. Dan kita lihat di bawah aja, ini jatuhnya mungkin main safe dulu ya kan, tapi di top lane yang gak berhenti-berhenti teamfight-nya. Tentunya kalau udah ketemu sama Pai, gak akan ada yang namanya berhenti bergerak ya. Tapi seperti yang tadi kan Gabi sempat bilang tuh waktu di draft tadi, di pregame sebelum ini dimulai, EVOS yang mereka harusnya bisa untuk nabrak di area depannya kan, dari Alter Ego. Tapi malah sekarang Alter Ego melakukan hal itu dengan adanya poke damage yang dimiliki sama Razi dan juga Odil. Ditambah dengan 3 Purify secara tidak langsung yang diamankan sama teman-teman dari Alter Ego karena ada Vengeance Flame dari Valir, Razi terutama. Dan lihat, gankingnya tidak hatinya. Mulai sudah berat, sudah mengeluarkan lagi full barasnya. Walaupun ada lifesteal tadi yang masuk ke dalam tubuh, tapi tidak cukup untuk menahan seluruh damage yang dihasilkan. Oh, apalagi Brunch-nya tadi udah sempat mengeluarkan flicker dalam 1 menit ke belakang. Jadi tentunya bisa dilakukan ganking 2 kali berturut-turut. Tapi Be, apakah ini jadi pertanyaan? Apakah memang Ixia ya tidak seefektif itu untuk ditaruh di posisi gold lane? Aku bilangnya tricky sih, karena syaratnya terlalu banyak, Cimomo. Apa aja tuh kalau waduh, kalau boleh tahu sih, lane depannya yang pertama harus ada 3 atau 4. Yang kedua juga tidak ada hero yang ke belakang, sementara Alter Ego punya Hayabusa. Dia hero yang ke belakang langsung dan targeting menuju ke arah Ixia. Tadinya aku pikir Ixianya bakal di last pick, tapi pas banget. Di situ ya? Itu pick yang keempat. Wah, Sally Boy langsung respon dengan Hayabusa. Dibuka ya? Nongolnya di situ loh, belum lagi kan kita tahu untuk full bearers berarti dia akan stay di satu tempat dan satu arah saja. Ya, mirip sama Gord dengan menggunakan Mystic Gas, dia akan menjadi satu sosok tapi yang tidak Gord bergerak. Tapi bisa 360 derajat. Benar. Untuk damage-nya, sementara untuk Ixia. Itu kan jadinya fun sharp. Apa ya, bahasa gampangnya tuh kayak bentuk kipas gitu loh. Iya. Fun shape. Iya. Nah, kayak gitu. Tapi kalau misalnya ngelihat sebenarnya komposisi draft ini bukan sama EVOS ini, sebenarnya lebih enak ketika sama persis di game pertama ya, Be? Nah, makanya tinggal Krayt-nya ini yang bakal dipertanyakan apakah dia bakal maju ke depan untuk memberikan serangan ofensif atau dia bakal lebih cover Netherrealm. Jadi kombonya full barrage Netherrealm. Dan IMU. Itu ngeri banget tuh di belakang. Dan itu jadi peranan penting IMU dari seorang Krayt ini. Buset, Davan Strong sekarang terjebak kembali akan ke WM Dragon. Tapi udah langsung dikeluarkan nyangkut di area tersebut. Tapi barusan Nidalee dikeluarkan kembali. Waduh. Belum ada pergerakan di mana sekarang penalti zone langsung lompat ke bagian depan. Tapi Udilnya, Nino-nya udah ada full bar langsung dikeluarkan semua damage langsung ditembakkan ke arah beberapa player. Tapi Nino-nya masih bertahan. Van Strong-nya berhasil kabur dengan sedikit SP lagi dalam tubuhnya. Last Insanity, Nino-nya bisa keselamatan yang tersebut. Tapi Brans berhasil mendapatkan tidak pula. Fluffy harus berkorban di area depan untuk menerima damage sebegitu banyak masuk ke dalam tubuhnya. Brans dengan tidak adanya escape ability, Udilnya mulai mendekat lagi. Brans agar gak bisa bertahan dan juga masuk ke dalam area defensif yang dia miliki dan masih selamat. Wow. Oke, ada Netherrealm yang bersamaan digunakan dan bahkan teamfight jangka panjang yang begitu mengerikan karena menggunakan Purify. Jadi Nino mau gak bakal punya flicker beda sama Brans. Itu yang tadi kita udah bahas, timing penggunaan Netherrealm yang penting banget sebenarnya untuk kedua mid laner ya, Be ya. Iya, setuju banget. Dan bahkan Pai yang tadi dengan cepatnya membuka penalty zone padahal lagi dalam keadaan Netherrealm. Itu mungkin salah satu patahan yang membuat Alter Ego sedikit kehilangan momentum di arah bottom lane. Dan ketika resource skill yang sudah digunakan semua sama Alter Ego, Fluffy datang di waktu yang tepat. Itu dia, Fluffy-nya datang dengan Last Insanity. Makanya sekarang PR dari Alter Ego adalah bagaimana cara menangkap dan menghentikan Tas serta Fluffy. Frontline-nya dulu yang dimakan, baru backliner. WM Dragon, Udil mau dikeluarkan? Tidak. Udilnya masih berhasil kabur dengan satu privilege yang miliki. Tapi Brunson tempatnya berbeda, udah berhasil dihilangkan. Penalty zone yang gak kena ke arah siapapun, tapi Lord sekarang, EVOS Legend. Kekurangan dari quantity player. Dan itu dia, dengan adanya Shadow Kill yang menjadi counter langsung ke arah Brunson. Ya, Ixianya pasti bakal bonyok banget di belakang. Karena langsung disamperin sama hero-hero assassin. Apalagi hero yang bisa dash langsung menuju ke arah belakang dan Sally Boy mendapatkan eksekusi tersebut. Sampai berhasil bikin warrior boots loh. Iya. Dia sadar kalau misalkan physical damage-nya terlalu tinggi berarti. Iya, terlalu sakit sih. Weh, Lord-nya kereset. Oke. Iya, dia nyari team fight sepertinya. Iya, nyari team fight tapi sekarang Krayt-nya satu. Terakhir! Flicker dikeluarkan walaupun ada tadi satu sliding tackle. Ih, kita yang greget di sini. Gemes banget. Itu kalau flying tackle-nya salah, miss timingnya, itu mungkin Nino bisa aja. Dapetin poin ya. Iya.
Dan bahkan kalau kita melihat dari Krait-nya udah keluar flicker, artinya targeting dari Alter Ego Esports bisa menuju ke arah Krait dan juga Brands. Tinggal kita lihat, Krait akankah dia ada di belakang dari Brands karena all in ke arah Pai. Waduh, langsung all in dia tersebut, tapi Netherlamp-nya kali ini udah langsung dikeluarkan. Pai-nya berhasil langsung dihilangkan. Pan Strong-nya berusaha untuk kabur dia tersebut, terlihat. Udah ada full barrage juga dikeluarkan Brands. Langsung menutup kembali. Oh ini lagi dan lagi ya, Brands dengan full barrage-nya. Yang bermain dengan tarik ulur dan bahkan all in dari Krait, tapi sekarang Sallyboy baru join team fight. Oke, terlihat shadow kill-nya sudah langsung menyasar ke arah beberapa player dan Krait menjadi korban. Iya, karena memang tidak ada satu gua flicker juga di tangan Krait dan memang sempat terbagi ke arah tiga pemain dari Evos Legends. Tapi jadi cukup pertanyaan karena Alter Ego mereka sebenarnya sebelum load tadi ke reset itu Alter Ego punya chance yang besar untuk mengamankan load mereka yang pertama. Setuju, tapi mendingan di reset aja Cimomo. Karena kenapa apa? Tuh? Karena aku bahkan sempat lihat waktu itu lordnya angkat 5 pemain sekaligus. Dan itu bakal jadi bahaya banget buat Alter Ego kalau mereka terlalu overextend. Ya? Iya, mereka mau main safe, mereka nggak mau kalau misalkan tiba-tiba comeback-nya gara-gara airborne dari lord. Jadi mereka pengen setidaknya kita pincangin dulu dari lawannya. Menang jumlah dari menang segi jumlah. Team fight-nya baru mereka bisa dapetin objektif. Dan mungkin ini dia momentum yang dicari-cari karena sekarang Tas juga ketinggalan secara level, 2 level bahkan. Dan Pai dia ready dengan ultimate-nya, jadi bisa dipaksa team fight lagi atau dipaksa untuk all in ke arah lord-nya sekarang. Oke, buset Tas pede banget loh, mau kalah 2 level juga tapi pada berbeda. Fun Strong masih berhasil kabur, masih berhasil selamat dan Brands! Brands yang berhasil tertangkap, Bray! Satu itu terakhir, Alter Ego mereka mulai menguasai jalan dan pertandingan pada Fluffy-nya berhasil mundur pula. Fluffy belum kehilangan Immortal, tapi mereka kemungkinan besar akan kehilangan Lord ini. Garda terdepan dari Evos Legends yang di mana tugasnya untuk nge-cover biar Brands yang gak ke-pick off, itu dibikin low dan Alter Ego mereka mengganti targeting mereka ke arah Brands yang udah gak bakal bisa di cover. Dan ini dia konsep permainan yang aku mention tadi, menangkan kuantitas dibandingkan harus memaksakan kualitas. Karena kalau kita berbicara dari kualitas hero, wah ada Krait dengan apa Netherrealm-nya tadi, Brands dengan full barrage dan ditambah dengan Fluffy dengan last insanity, area of effect-nya terlalu banyak. Ya, tapi kalau misalkan di pick off satu-satu, berarti hero team fight-nya minim power-nya di sini. Ini jadi ngebuka mata aku, Be. Kayak seakan-akan meskipun lu udah mendominasi banget. Dari awal, dari early kamu udah pegang banget kontrol dan semua gameplay-nya, belum tentu bisa dapetin objektif Lord itu bakal jadi jaminan. Iya makanya, ya, kan? Ya makanya apalagi di momen yang sekarang kita tahu sendiri, tim itu kompak-kompakan. Ya, menit 18 mau musuhnya dapat Lord kita yang menangin hero-nya, kita bisa end game. Bahkan dengan info minim aja udah gak ada flicker, udah gak ada ultimate, itu bakal jadi satu kunci untuk bisa balikin keadaan dan Alter Ego gak mau hal itu terjadi. Nah masalahnya Alter Ego sekarang ready untuk semua battle spell-nya, lihat Evos Legends, mereka ada dua pemain yang tidak memiliki flicker. Wow. Oke. Sementara Pai pasang badan langsung menyisir, tapi penalti shot-nya. Kena lagi karena beberapa player tidak ada Viraga Armor. Full barrel Star Helix dual beam semua yang dikeluarkan. Ada dua Netherlamp langsung tadi terlihat jatuh, tapi udilnya berhasil langsung dihilangkan pula. Alter Ego kehilangan dua player. Nah, tapi ternyata Pai-nya masih cukup lama tapi tidak untuk udil. Tapi setidaknya Nino tidak tumbang dan Sallyboy dapetin turret base di area mid. Bahkan dua base turret di area top lane juga langsung pecah begitu saja. Hanya saja gerakan barusan, aku gak kaget. Jadi worth gak sih, Be? Ya memang kita sering mungkin menyaksikan bagaimana Alter Ego dengan gerakan resikonya mereka. Tapi Krait, dia langsung berperan aktif untuk mengambil satu buah Netherrealm. Dan itu Netherrealm penyelamat. Kalau enggak tadi Brands bakal mati terpanggang di depan sana. Ya karena mau bagaimanapun itu udah dua stack loh. Dari Valirnya dengan Burst Fireball. Kalau misalkan tadi connect untuk api yang ketiga, dia terkena efek stun. Dan masih ada satu gerakan lagi dari Udil di belakang. Dengan menggunakan Ghostbuster. Makanya itu adalah gerakan penyelamatan yang benar-benar timingnya tepat. Sehingga memperpanjang nafas dari Evos Legends di game yang ketiga. Dan mungkin Pai juga harus ngebikin distraction sih. Karena memang lagi-lagi mungkin Sallyboy akan bermain secara objektif. Di sini untuk bisa mecahin turret base terlebih dahulu, biarin super minionnya akan berjalan di area mid dan juga area atas. Nah, pushnya berarti fokus ke arah bottom lane. Betul. Atau jangan-jangan bottom lane-nya nggak bakal dipush. Karena lordnya kebetulan di top lane, jadi main di dalam area jungle milik Evos Legends. Evos Legends nantinya, kalau misalkan Van Strong-nya bakal coba buat invade ke arah jungle-nya sendiri, pasti bisa langsung dimakan balik atau di pick off. Karena kebetulan ada Valir di sini, tapi dipaksakan. 3 base turret hilang sekarang. Gundul sudah. Gundul.
Hilang sudah semua. Semua base tower yang dimiliki oleh EVOS Legend tidak ada area defensif lagi. Tapi barusan coba lihat Panstrong gagal untuk bisa mempick off salah satu player yang dimiliki oleh Alter Ego Esports. Tapi penalty zone-nya mereka mencoba untuk bisa memulai jalannya pertarungan di mana Tasya langsung pasang pada di bagian depan. Tidak ada Netherlamp lagi yang dikeluarkan oleh pemain dari EVOS Legend. Tapi Pai-nya berhasil langsung dihilangkan. Ada Shadow King di tempat yang berbeda. Sementara Brunch berhasil langsung dihilangkan pula. Trennya berusaha untuk pergi dari tersebut. Double King berhasil didapangkan pula. Sekarang Alter Ego Esports mereka berhasil mendapatkan momentum dan siap untuk menutup game ini menjadi miliknya. Dan Selimut tidak akan membiarkan Fluffy bisa pulang. Dan sekarang Alter Ego udah berada di depan base. Wow. Iya, dan pada akhirnya satu dari empat match terakhir yang dimiliki oleh Alter Ego berhasil ditutup dengan kemenangan. Final mission mereka 1/4. Artinya mereka masih punya 3 nafas lagi. Dapatkan kemenangan yang sisa mungkin di match dari 3 minggu kita. Dari minggu yang ke-6 sampai minggu yang ke-8. Dan apakah Alter Ego akan mengulang bagaimana storyline mereka di season yang ke-11. Ini yep. Dia best of 3 series yang dimana meskipun game pertama mereka gak berhasil dapetin. Di game kedua mereka ngebalikin keadaan dengan cukup cepat. Dominasi dilakukan di game kedua dan di game ketiga mereka menutup dengan mungkin aku bisa